Situasi di Timur Tengah memanas setelah Israel dituduh sebagai dalang pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Pemerintah Inggris pun kini dikabarkan telah mengirim sejumlah personel militer tambahan ke Timur Tengah. Dikutip dari tribunews.com, pengiriman pasukan dilakukan untuk memperkuat basis militer operasi perdagangan maritim kerajaan Inggris. Pasalnya, salah satu kapal yang berlayar sejauh 170 mil laut barat daya dari pelabuhan Aden di Yaman melaporkan adanya bahaya. Tak disebutkan berapa banyak pasukan yang dikirim ke wilayah Timur Tengah. Namun, Menteri Pertahanan Inggris John Healey membenarkan adanya pengiriman pasukan ini. John menyebut pengiriman pasukan dilakukan sebagai bentuk komitmen Inggris kepada Israel. Terlebih, keduanya telah sepakat untuk membahas kerjasama militer dengan tujuan melindungi Israel dari ancaman Iran dan kelompok militan pro-Tehran. Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan telah lebih dulu mengirimkan 4.000 pasukan marinir. Selain itu, mengerahkan 12 kapal perang ke Timur Tengah, Teluk Persia, dan Laut Mediterania. Salah satu kapal yang dikirim tersebut merupakan kapal perusak yang ditempatkan di Teluk Persia. Langkah ini dilakukan Amerika untuk melindungi pertahanan Tel Aviv pasca Iran mengancam agar melakukan serangan balasan lantaran Israel. Langkah Amerika Serikat langsung dikecam oleh Iran. Iran dimungkinkan menggunakan nuklir mereka menghancurkan Israel dan sekutunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.